ooo, 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 عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إخوتي في الله عز الله تعالى وإياكم جميعا برا Pemirsa Salam TV Bapak dan Ibu ikhwan dan Akhawat Kita lanjutkan kembali uh, kajian kita pada pertemuan yang sebelumnya kita, sudah kita bahas ya tentang ayat-ayat uh, tentang penetapan sifatul mahabbah lillahi tabaraka wa taala yaitu uh, apa namanya penetapan rasa cinta ya sifatul mahabbah yaitu cinta uh, kepada Allah Subhanahu dan memang Allah itu mencintai dan dicintai kan begitu ya. Dan ayat-ayatnya ada ada delapan ya sudah kita sampaikan itu dari pertemuan-pertemuan sebelumnya dan Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah mengatakan uh, sejatinya ya kata beliau uh, se, uh, se, se, sejatinya dan uh, yang diinginkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin uh, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah uh, mungkin bisa juga membawakan begitu kira-kira kata syekh wa gitu kan wa wa dan saya bercita-cita berkeinginan kata syekh bahwa Uh, Syekh Muslim Ibn Taimiyah rahimahullah membawakan ayat yang kesembilan tentang penetapan al-Mahabbah yaitu ayatnya wattakhadallahu Ibrahim khalila dalam surah An-Nisa ayat yang ke-125 dan Allah menjadikan Ibrahim sebagai khalilnya itu sebagai khalil itu adalah sahabat karib teman setia gitu kan dan itu dianggap sebagai uh, apa namanya ini a'la ya a'la anwail mahabbah yaitu sebagai bentuk uh, rasa cinta yang paling tertinggi Jadi dia merupakan a'la ya. Paling tertinggi, paling tertinggi dari bentuk-bentuk cinta. Yaitu sampai kepada maqam al-khullah. Nah, tapi itu kan tidak dibawakan oleh Syekhul Islam bin Taimiyah rahimahullah. Oleh karena itu, uh, Syekh Muhammad bin bin rahimahullah membawakan dan menjelaskan sendiri bahwa memang uh, al-khullah itu adalah a'la al-mahabbah. Yeah, ya, a'la al-mahabbah uh, dari semua yang ada. Jadi, uh, dikatakan waktu itu terakhirnya adalah kata Syekh, Walaysa faqal makhullati Shayun min anwa'il mahabbati abadan. Dan tidak ada di atas al-khullah itu sesuatu dari bentuk-bentuk cinta selama-lamanya. Artinya puncak pamungkas daripada al-mahabbah -Al -Al itu ada pada al-khullah. Al-khullah itu adalah uh, apa ya? Satu bentuk yang sangat luar biasa dan tertinggilah dari bentuk-bentuk al-mahabbah yang ada. Yaqulu sya'ir, ada kita lanjutkan. Ah uh, dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah, yaqulu mu'allif rahimahullah, yaqulu sya'ir li ma'syuqatih, ma ya. Yaqulu sya'ir li ma'syuqatih. Ma Berkata seorang penyair kepada wanita yang dirindukannya. Gitu ya. Kepada yang dirindukannya ya. Apa katanya? Qad takhallalti maslakar ruhi minni. Maslakar ruhi minni wabida sumial khalilu khalilan. Sungguh engkau telah takhalalti, engkau telah uh, merasuki ya, uh, tem, jalan ruh, jalan ruh, aliran ruh dariku. Wabida oleh karena itu dinamakan al khalil khalilan. Oleh karena itu dinamakan al khalil sahabat karib itu khalilan sebagai khalil. Kenapa? Karena dia katakan Kau takhalal di masalah karuhimin ini. Engkau telah me, menyatu. Engkau telah takhalal. Engkau telah menginternal gitu ya. Takhalal itu telah apa namanya ini? Telah men, uh, telah meresap ya. Telah me, telah menyatu ya. Uh, tempat tempat jalan ruhku dari ku. artinya engkau itu bagian dariku gitu kira-kira. Jadi udah satu tubuh dia, udah sehati istilah orang kan. Sehati setubuh, ah gitu kan. Apalagi coba senasib gitu, seperasaan, sepenanggungan gitu kira-kira ya. Jadi qatahallti <tuk> 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 masalah ruhi minni, engkau telah apa namanya ini? Engkau telah ee, merasuki ya. <tuk> engkau telah ee, mengalir ya. <tuk> Takhallalti artinya apa namanya ini? engkau telah mengalir, ya, telah menerobos gitu kan, telah, telah menerobos uh, tempat jalan ruh, tempat jalan ruh dari ku. seolah-olah ruh mereka juga menyatu, seolah-olah hati mereka bersatu dan seterusnya, dan seterusnya. sumial khalilu khalilan oleh karena itu dinamakanlah al khalil itu sebagai khalil, ya. Kenapa? Karena sahabat karir itu seolah-olah sudah sehati, sudah senasib, se seperasaan dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ini kenapa waktu pertemuan yang lalu, ashih mengatakan al khalil merupakan setinggi tingginya bentuk daripada al mahabbah ya karena ini karena kalau orang sudah Khalil itu namanya ya dia itu apa namanya sudah ibarat satu tubuh meskipun ya tubuh mereka masih dua gitu kan jantung mereka masih dua tapi itulah sangkin apa ya apa yang dirasakan oleh saudaranya dia langsung kontak gitu kira-kira dia langsung merasakan dan seterusnya dan seterusnya ya. An alaihi salatu wassalamu yuhibbu ashhabahu kullahum. Nabi sallallahu alaihi wasallam mencintai semua sahabatnya. Banyaklah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kan. Lakinn matakhadha wahidan minhum khalilan abadan. Tetapi Allah tetapi beliau tidak pernah menjadikan salah seorang dari mereka pun menjadi sebagai seorang khalil teman dekat. Semuanya teman, tapi yang namanya teman spesial itu khalilan ya, itu uh, tidak ada di antara mereka ini. Yes. begitu banyaknya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi alaihi salatu alaihi nasa. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau sedang berkhutbah di hadapan manusia. Apa kata beliau? Lau kuntum muttakhidan min ummati khalilan Abu Bakrin khalilan. Kalau seandainya aku mengambil dari umatku seorang khalil, niscaya aku ambil Abu Bakar. Itu hadis riwayat Al Imam Al Bukhari dan Imam Muslim. Artinya Abu Bakar as siddiq kita tahu bagaimana kedekatan beliau dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah seorang sahabat yang mulia dan beliau adalah sahabat yang terbaik setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya memuji-muji sahabat Abu Bakar as siddiq radhiyallahu taalaanhu dan dia adalah ahlu surga. dan beliau adalah khalifah Rasulillah. dan beliau adalah apa? Dan beliau adalah uh, orang yang paling kuat imannya. Maka kita bisa lihat bagaimana perjalanan hidup beliau radhiyallahu taalaanhu aradhahum. Ya, bagaimana dekatnya Nabi SAW ketika beliau berselisih paham dengan Umar bin Khattab siapa yang dibela oleh Nabi SAW yang dibela adalah Abu Bakar As Siddiq radhiyallahu taalaanhu yang menjadikan yang menggantikan beliau menjadi imam ketika Nabi SAW sakit adalah Abu Bakar As Siddiq siapa teman hijrah beliau adalah adalah Abu Bakar As Siddiq siapa yang membenarkan beliau ketika beliau uh, selesai melakukan isra wal mi'raj Abu Bakar As Siddiq radhiyallahu taalaanhu siapa yang menghabiskan semua hartanya untuk untuk uh, di jalan Allah. Abu Bakar As-Siddiq. Allah taala wa iyyakum jami'an. Demikian pun ya, Nabi sallallahu mengatakan aku tidak mengambil salah seorang pun dari umatku sebagai khalil. Kalau aku mengambil khalil tentulah Abu Bakar ku anggap sebagai sebagai khalilku. Tapi tidak. Idan oleh karena itu Abu Bakar huwa ahabun nas ilaihi. Abu Bakar itu sebenarnya adalah manusia yang paling paling dicintai oleh Nabi sallallahu Lakin lam yasil darajatil khulna. tapi tetap saja belum beliau ini Abu Bakar As Siddiq belum sampai kepada derajat al khullah namanya kita tak katakan al khullah itu puncak daripada apa rasa mahabbah kan gitu Nabi saw mencintai Abu Bakar maka kan dalam hadis dikatakan mana habun nasilah kayak Rasulullah min rijal kal Abu Bakar ya wa minal marah Abu eh wa wa, 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 wa marah apa namanya Aisyah kan gitu Aisyah radhiallahu taala anha warahmatullah Dik, apa namanya nih uh, yang dicintai uh, wanis, manusia yang paling dicintai siapa ya Rasulullah? Aisyah. Kemudian dari laki-laki ya Rasulullah Abuha, bapaknya, bapaknya Aisyah. Ya. <tuh> Ikhwati taala wa iyyakum jami'an. Jadi meskipun Abu Bakar As-Siddiq adalah manusia yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap saja belum sampai kepada derajat al-khullah karena Nabi mengatakan begitu. Kalau seandainya aku mengambil satu uh, uh, dari, dari umatku ini Abu Bakarlah menjadi teman setiaku teman karibku sahabat karibku ya karena Rasulullah Shallallahu Alaihi ahad dan Khalilan karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam belum mengambil salah seorang pun menjadi Khalilnya lakin uhuwatul Islam wa mawaddatu tetapi uhuwah persaudaraan dalam Islam lakin uhuwatul Islami wa mawaddatu tetapi adalah uhuwah ya persaudaraan Islam wa mawaddatu dan cinta dalam Islam Wa amal khulla <tuh> adapun khulla fahiya bainahu wa bain rabbih. Adapun khullah maka di antara beliau sallallahu alaihi wasallam dengan Rabbnya. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah khalilan kama ittakhadha Ibrahim khalilan." Sungguhnya Allah menjadikan aku sebagai khalilal, sebagai khalil bagi Allah sebagaimana Allah jadikan Ibrahim juga sebagai khalil. Jadi yang menjadi khalilullah itu hanya dua kan? Ibrahim alaihi salam dan juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis diriwayatkan oleh Muslim. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum dari jami'an dari Jundub Ibnu Abdullah radhiyallahu taala Jadi ini sini yang menjadi kesimpulan kita bahwa al khullah adalah perkara yang sangat tinggi dalam bentuk cinta, kecintaan ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada menjadikan salah seorang sahabatnya pun menjadi khalil meskipun kita ketahui bahwa Abu Bakar As Siddiq adalah manusia yang paling beliau cintai. Namun demikian belum juga sampai kepada derajat al khullah itu. Kenapa? Karena ternyata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah dijadikan oleh Allah sebagai khalilnya. Ikhwati billah, a'azzani Ta'ala wa iyyakum Al khullah la na'lamu annaha tasbutu li ahadin minal bashar ila li Dan al khullah ya, teman karib sahabat karib ya teman dekat la na'lam anaha tidak tidak di kita ketahui bahwasanya itu tetap li ahadin bagi salah seorang pun minal bashar dari manusia ila li ini huma kecuali kepada dua orang saja huma ibrahimu wa muhammadun alaihi musallatu wasalam kecuali ya kepada dua orang saja yaitu apa ibrahim dan nabi kita muhammad alaihi salatu wasalam kita tahu bahwa uh, muhammad adalah merupakan uh, Garis keturunan dari Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim disebut dia Khalilullah. Dan disebut juga dia Abu'l-Anbiya, bapaknya para nabi. Sementara Nabi kita Muhammad SAW adalah Sayyidul Ambiya ul Mursalin. Penghulu para nabi dan para rasul. Dan dia adalah Ulul Azmi. Dan dia juga adalah Habah. Dan dia juga adalah, apa namanya ini? Sayyidul Anbiya, Sayyidul Bashar jami'an. Ya. Penghulu para manusia dan juga penghulu para nabi dan para rasul. Dan Nabi Muhammad SAW, adalah orang yang akan membuka pintu surga pertama kalinya kelak dan memiliki syafaatul uzma syafaat yang sangat agung dan sangat besar sekali ya untuk memberikan agar Allah SWT memutuskan ya kepada manusia yang waktu itu berdiri lama di uh, mahsyar kelak ya ikhwati fillah azanillahu taala wa iyyakum jami jadi al Tidaklah diketahui kata Asyik tetap ada dia kecuali kepada dua orang saja dari manusia ini. Menjadikan oleh Allah sebagai khalilnya. Itu Nabi kita Muhammad, Nabi Ibrahim dan Nabi kita Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Semoga selawat dan salam tercurahkan kepada kedua Nabi ini. Liqawli Nabi SAW karena perkataan Nabi SAW sebagaimana kita sebutkan tadi. Inna Allah khalilan kamat ibrahimu khalilan. Sungguhnya Allah menjadikan menjadikan aku sebagai khalilnya sebagaimana Ibrahim telah dijadikan oleh Allah sebagai khalilnya. Bisa kita lihat dalam surah An-Nisa yang waktu itu sudah kita bacakan in it wattakhadallahu ibrahima khalilan dan Allah menjadikan Ibrahim sebagai khalilnya. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Wa hadhil khullah sifatun min sifatillahi azza wa jalla dan khullah itu merupakan satu sifat dari sifat-sifat Allah. Li'annaha a'la anwa'il mahabbah karena al-khullah merupakan a'la anwa'il mahabbah setinggi-tingginya bentuk kecintaan wahai wahya tauqifiyatun dan itu adalah tawqifiyah. arti tawqifiyah. enggak bisa kita mengatakan ini dan itu kecuali ada dalilnya fala yajuzu an nusbita li ahadin minal bashar annahu khalilun illa bidalilin maka tidak boleh kita menetapkan bagi salah seorang dari manusia bahwasanya dia adalah khalil teman dekatnya Allah illa khalil illa bidalil kecuali dengan dalil kecuali dengan dalil Hatta al-anbiya alaihi wassalam sehingga para nabi pun ya alaihi wasallam kepada mereka selawat dan salam illa hadaini rasulaini al karimaini kecuali dua rasul yang mulia ini fahuma khalilani lillahi taala maka keduanya adalah khalil bagi Allah Subhanahu wa taala jadi uh, untuk sampai ya ke derajat khullah itu juga nggak bisa apa namanya ini nggak bisa main-main gitu kira-kira ya tidak sembarangan orang bisa mencapai puncak daripada al khullah itu ya jadi ini merupakan sebuah apa ya, sebuah karunia dan tentu pilihan Allah SWT kepada manusia-manusia yang Allah Subhanahu Wa Taala sangat cintai, yaitu uh, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi kita Ibrahim Alaihi Alaihi Salam. Ya, ikhwati fillah, azan Allah Taala wa iyyakum jamian. Wahai ayah, Ibrahim Khalilan dan ayat ini wattakhadallahu ibrahima khalilan yaitu Allah menjadikan Ibrahim sebagai khalil hiyalati istashhada biha ala uh, lati istashhada biha man qatala al-ja'da ja bi dirham ra'sul mu'attilah al-jahmiyah dan Allah menjadikan Ibrahim sebagai khalil dialah ayat yang istashhada biha yang dijadikan saksi ya dengan ayat itu oleh orang yang membunuh Ja'ad ibnu Dirham. Rasul Mu'attilah Al-Jahmiyah adalah gembong daripada Mu'attilah yaitu kelompok-kelompok Mu'attilah Jahmiyah kelompok Mu'attilah mu dari kalangan Jahmiyah Mu'attilah itu artinya pengingkar sifat Penging pengingkar sifat Allah Subhanahu wa taala dan ayat ini katanya dijadikan sebagai istishad sebagai dalil oleh orang yang membunuh Ja'ad bin Dirham siapa Ja'ad bin Dirham Al Ja'ad bin Dirham adalah gembong daripada Mu'attilah pengingkar sifat dari kalangan Jahmiyah di kalangan jahmiyah pimpinan daripada jah bin sofwan Ini kalangan uh, jahmiyah Ini uh, dedengkotnya sahabat gedongkotnya adalah uh, uh, Ja'ad ibnu Dirham Dia disembelih Oleh nanti kita lihat uh, Khalid ibnu Abdullah al kusari Ya nanti insyaallah utara selengkapnya kita akan jelaskan Setelah yang satu ini jangan kemana-mana tetap di salam TV Sahabat keluarga Muslim Ikhwati wa iya Jadi ayat Itu sebagai ayat yang dijadikan dalil ya. Dijadikan dalil oleh orang yang membunuh Ja'ad ibn Dirham. Siapa dia Ja'ad ibn Dirham itu? Rasul Mu'attilah Jahmiyah. Dia adalah gembong daripada Mu'attilah Jahmiyah. Ya. Awaluma angkara kal. Dia adalah orang yang pertama yang mengingkari ya mengingkari tentang al khullah itu dia mengatakan al jaad bin dirham mengatakan innallaha lam yattakhid ibrahima khalilan sungguhnya Allah tidaklah menjadikan Ibrahim sebagai khalilnya Walam yukallim Musa takliman dan Allah tidak pernah berbicara dengan Musa ah mengingkari ayat ini padahal ini Allah Subhanahu dua-duanya menyebutkan dalam Al-Qur'an kan iya ya apa uh, yang dilakukan oleh Khalid bin Abdullah Khalid bin Abdullah Al-Qusari rahimahullah maka dibunuh disembelih oleh Khalid bin oleh Khalid bin Abdullah Al-Qusari rahimahullah ini kisahnya bisa nanti dicek uh, apanya, apa namanya ini dalam uh, Alkitab dalam kitab uh, apa namanya dikarang oleh Al Imam ad al, al Bidayah wa apa namanya dalam kitab Syarhu A'lam menubala ya kalau Bidayah wa Nihayah itu karya Al Imam Ibnu Kathir tapi di sini sampaikan Khalid ibnu Abdullah Khalid Khalid Ibnu Abdullah Al-Qusari qala Dahabi Al Amiru Amul Abul Abul, abul Hisam afwan Al Amiru Abul Haitham Khalid Khalid ibnu Abdullah Ibnu Yazid Ibnu Asad Ibnu Kurzin Al-Bajali, Al-Qusari, Al-Dimashqi, Amirul Iraqin, li, li Hisham, Wa Li Hisham, ya, Wa Wali, Wa walia, Qabla Dhalika Makkah, Lil Wali Ibn Abdul Malik, Thumma Sulaiman, Wakana Jawadan, ya, uh, Mumaddihan, Ali Rutbah, Min uh, Nalar, Al-Rijal, ya, Lakin Fihi Nasibu Ma'ruf, Qala Abdullah Ibn Ahmad, Samitu Ibn Mu'in, Yaqul Khalid, Khalid Ibn Abdullah Al-Qusari, ya uh, dikatakan rojul suwa <murna> ya ali undur li si asyar syarun ibnu bala ya karya daripada al, imam ad dahabi syaru a'la minu bala intinya bahwa uh, al ja'ad binu dirham ini dia adalah gembong daripada mu'attilah pengingkar sifat dari golongan dari sekte Jahmiyah ya dari sekte Jahmiyah namanya ada uh, Al-Ja'ad binu Dirham apa kekesalahan daripada Ja'ad bin Dirham ini dikatakan dia ini mengingkari ayat Allah. Dua, mengingkari khullah yang terdapat dalam uh, surah An-Nisa ayat 15 dan juga dia mengingkari tentang firman Allah wa bahwasanya wa, -wa, -wa Musa takliman kan begitu dan Allah mengajak bicara Musa dan Allah berbicara dengan Musa. Ya? Maka dibunuh oleh Khalid, Khalid ibnu Abdullah oleh Khalid ibnu Abdullah al qusari sebagaimana dijelaskan oleh al Imam Ad-Dahabi dalam kitabnya Siyarul Aalamin Nubala, yaitu uh, perjalanan hidup para orang-orang yang nubala orang-orang yang cerdas, gitu kan? Itu arti daripada Siyarul Aalamin Nubala. Nah intinya di sini bahwa dikatakan ada memang ada ada khilaf ya sedikit tentang uh, Khalid ibnu Abdullah al-Kusari ini, tetapi intinya bahwa ini dibawakan oleh Asyik Muhammad bin al Uthaybin rahimahullah menjadi saksi bahasannya adalah ternyata dulu orang-orang yang mengingkari tentang perkara ini langsung dibunuh jadi tidak ada ampun <laughs> gitu kan jadi terutama si al jaad bin Dirham ini yang dibunuh oleh Khalid ibnu Abdullah al Qusari hai fukhara bihi fi yomi idil adha ya uh, Beliau keluar, yakni Khalid, Khalid bin Abdullah ini, Al-Qusari rahimahullah, Uh, keluar bihi kharaja bihi keluar dengan si apa tadi si uh, al-ja'd bin dirham tadi adha beliau uh, dengan penuh uh, kepercayaan yang keluar ya di hari Idul Adha yaitu 10 Zulhijjah gitu kan. Wa khathaban nas dan beliau pun berkhutbah di hadapan manusia. Wa dan dia mengatakan ayuhan nas wahai sekalian manusia. Dahu. Ya, dahu. Dahu itu artinya adalah uh, apa namanya ini berudhiyahlah kalian berkurbanlah kalian taqabbalallahu duhayakum semoga Allah menerima kurban kalian fa ini mudhi bil di dirham saya ini adalah orang yang akan mengorbankan mengorbankan al ja'di dirham li <laughs> annahu za'ama anna Allah lam yattakhid khalilan li za'ama anna Allah lam yattakhid ibrahima khalilan karena dia menduga bahwa Allah Azza wa tidak menjadikan Ibrahim sebagai khalilnya. Walam yukallim Musa takliman dan Allah tidak mengajar, mengajak bicara Musa. Tsumma nazala fadabahu. Kemudian dia turun dari mimbarnya kemudian menyembelih al-Ja'd bin Dirham, Ra'sun atau gembong daripada Mu'attilah Jahmiyah. Ini dia. Yang menjadi saksi bahasan kita sebagaimana diceritakan oleh uh, uh, oleh Al-Imam adz dalam kitabnya Syiarul A'lamin Nubala ini bahwa memang Orang-orang yang mengingkari tentang al-hululah, ya ini tentu sifat bagi Allah wa kan? Termasuk uh, Al -Al sifatul kalam. Ini diingkari oleh Al-Jabir bin Dirham. Maka saya katakan tadi dia pengingkar sifat, yang namanya mu'attilah, mengosongkan, mengingkari sifat-sifat Allah. Maka nggak ada ampun, dibunuh oleh Khalid bin Khalid ibnu Khalid ibn al-Qusari. Khalid ibnu Abdullah al-Qusari, ya. Sebagaimana dijelaskan oleh uh, Imam Ad-Dhabi dalam kitabnya Syarua alami nubala. Taala wa iyyakum jamian. Jadi di sini jelas ya bahwa memang orang-orang e, yang mengingkari ya sifat-sifat Di antara yang tadi bi dirham itu tidak ada ampun ya. Kalau hari ini mungkin banyak manusia yang <ganti> mengingkari sifat-sifat Allah, mengingkari namanya bahkan gitu kan? Tapi ya mereka ini e, apa namanya ini e, dibiarkan terus ya? Kenapa? Karena mungkin ya begitulah keadaan kita hari ini ya. Kalau dulu pemerintahan Islam itu kuat sehingga orang-orang yang melakukan pelanggaran itu langsung langsung diberikan ponisnya. Ikhwati fillah azani allahu taala wa iyyakum jami'an. Wa yaqulu Ibnu Qayyim fi dan Ibnu Qayyim pun mengatakan <ganti> dalam perkara itu dalam kitab beliau Al-Kafiyah Syafiyah ya, yeah? Al-Kafiyah Syafiyah. Beliau mengatakan wali ajli da bi ja'di bi ja'din Khalid Al-Qusairi Al-Khalid Al-Qusari ya. Uh, yoma al qurbani ibrahimu al kalimu syakara kullu sahibi sunnati lillahi min min Aha, gitu kan. Jadi Ibnu Qayyim uh, semacam memberikan syairnya gitu ya di dalam kitab uh, Al-Kafiyah syafi'ah dan karena sembelihan atau kurban ya. Karena dan dan karena e, sembelihan ya sembelihan atau kurban orang yang memiliki kurban jahat ya dan karena e, dikubur dikubankan, dikorbankanlah si jahat oleh, ya, e, oleh Khalid al Qasri atau al Qasri oleh Khalid al Qasri atau al Qasri dari kurban pada hari e, sembelihan sembelihan kurban kan dia disembelih Khalid ibnu Abdullah ini menyembelih Al-Ja'ad ibn Dirham ini kan pada waktu Julhijjah kan. 10 Julhijjah gitu kan. Pada hari Udhiyah gitu kan. Makanya katanya tadi berkurbanlah kalian. Kalau saya kurban saya ini. Korbannya bukan binatang ternak. Korbannya orang gitu kan. Ja'ad ibn Dirham. Ya. Dia adalah Rasul Mu'atilah dari kalangan Jahmiyah. Pengingkar sifat. Jadi apa yang dikalian? Sifat kalam dan sifat Al-Khullah bagi Allah SWT kan. Jadi kata Ibn Al-Qayyim karena Gadoha bijaat dan karena apa namanya ini, orang yang memiliki kurban yaitu jahat yang dikurban yang dikorbankan oleh Khalid al Qasari al, -Al Qasari ya kurban pada hari disembelihnya hewan-hewan kurban. Ibrahim kenapa disembelih si jaat di dirham itu karena dia mengatakan Ibrahim leisa Khalilahu Ibrahim itu bukan Khalilnya Allah. kala Sekali sekali-kali tidak demikian ya bahwa Ibrahim adalah benar adalah khalil Allah tapi dia mengatakan tidak walau Musa al kalimu adani dan bukan juga katanya Musa yang diajak bicara oleh Allah dengan jarak dekat ya syakarat kullu sahibi sunnah semua ya syakarat semua yang yang memiliki atau yang cinta dengan sunnah berterima kasih kepada Khalid yang telah berkurban ya dengan Ja'al ibn ibnu Dirham tadi. Min akhi kurbani dari saudaramu yang memiliki kurban. Artinya semua ahlu sunnah wal jamaah berterima kasih kepada Khalid ibnu Abdullah ini tadi. Kenapa? Karena dia telah menyembelih uh, menyembeli atau mengorbankan al Ja'al ibn Dirham. Kenapa? Karena dia pengingkar sifat. Ya, mengingkari sifat-sifat Allah Itulah hukuman bagi mereka-mereka yang mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala di atas permukaan bumi ini. Bagaimana pula kelak hukumannya dia kelak di atas di akhirat. Tentu akan lebih berat lagi ikhwati fillah, taala wa iyyakum jami'an. Jadi ini bukan perkara mudah ya kita mengingkari mengingkari seperti ini. Tetapkan saja apa keberatan kita sih? Apa keberatan kita menetapkan sifat bagi Allah? Nggak ada keberatan kita kan. Kenapa rupanya? Kalau Allah bisa bicara, Allah mengajak bicara Musa, Allah mencintai, Allah menjadikan Ibrahim khalilnya, Nabi Nabi Muhammad apa keberatan kita gitu loh. Ya udah terima saja. Kita ini hanya hamba Allah, terus semuanya terserah Allah Subhanahu Dan Allah yang paling tahu tentang kemaslahatan untuk diri kita kan. Ah, begitu. Dan semua ketetapan Allah nggak pernah salah. Ya. Uh, kemudian dikatakan paling dunia al-an mahabbah wa wa khullah. Fal mahabbat wal wuddu mutlaqah. Wal khullah khasatun Ibrahim wa Muhammad. Ya. Maka di dunia sekarang. Fali dunia. Maka di dunia sekarang ini ada mahabbah. Ada wud. Ya. Mahab dan wud. Wal khullah. Jadi ada tiga. Ada mahabbah. Ada wud. Ada al khullah. Jadi. Uh, apa ya. Uh, puncaknya itu al khullah itu. Jadi al sebenarnya dari sisi makna hampir berdekatan tapi e penegasannya itu tentu al khullah ini lebih 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 apalagi lebih lebih kuat lagi. Fa mahabbatu wal wuddu mutlaqatun. Maka mahabbah rasa cinta dan wud kasih sayang sama itu mutlaqah ya. Semua bisa orang. Semua orang bisa meraih itu dan mendapatkan yang namanya al mahabbah dan al wud. Wal khullah khasatun bi Ibrahim wa Muhammadin sallallahu Adapun khullah itu khusus hanya untuk dua orang siapa? Nabi kita Ibrahim dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya untuk dua orang nabi. Ini. Ya, untuk hanya dua orang nabi. Ini. Adapun uh, al khullah wal mahabbah eh, apa namanya? al, -Al mahabbah wal wud ini mutlak semua orang bisa mendapatkannya dari Allah Subhanahu Tapi terkait dengan al khullah tidak ada yang bisa mendapatkannya kecuali hanya dua orang. Dan itu pun sudah selesai. Siapa dia? Nabi Ibrahim dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa jami'an. umur al al dan wajiblah kepada kita untuk berpegang dalam perkara-perkara gaib terhadap dalil-dalil yang sam'iyah dalil yang sam didengar maksudnya dari Al-Qur'an dan Sunnah. Jadi terkait dengan perkara-perkara umur gaib, umur yang gaib, ini tidak boleh kita berpegang kepada pendapat orang, dalil akli nggak boleh, harus yang pendapat yang uh, dalil naqli yaitu Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala fahmi salafil ummah. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, "Wa yajibu an yakuna i'timaduna fil umuri ghaibiyah ala al-adillati sam'iyyah." Dan wajiblah kepada kita untuk berpegang pada perkara-perkara yang gaib terhadap dalil-dalil yang sam'iyyah yaitu Al-Qur'an dan sunnah. Lakin la mani amin an nastadilla bidalilatin aqliyah, tapi tidak ada masalah kalau kita berdalil dengan dalil-dalil yang aqliyah. Ya, masalah juga. Tapi yang diutama adalah dalilnya, dasar utamanya adalah dalil-dalil sam'iyah. Lakin lama nih tidak ada masalah. Tidak dicegah, tidak dilarang. Bin an-nastadillah. Kalau kita berdalil dengan bin al-dillatin aqliyah. Dengan dalil-dalil akal. Li ilzami man angkara antakun al-mahabbah sabitatan bil adilatil aqliyah. Karena, karena untuk ilzam, untuk mengharuskan. Karena untuk mengharuskan orang-orang yang mengingkari bahwa mahabbah itu tetap adanya dengan dalil-dalil akliyah. Ya. Karena memang ada orang yang e, mengingkari ya. Kenapa kita terkadang memakai dalil akal juga? Karena memang untuk mengharuskan bahwa ini ada ya apa perkara-perkara gaib ini ya memang harus kita tetapkan dalam perkara mahabbah, da, khullah dan sebagainya gitu kan. Ada orang yang mengingkari, ya. Ada orang yang mengingkari itu bahwa katanya al-mahabbah itu sabitatan antakun al-mahabbah itu sabitatan bidal antil adilatil akliyah bahwa bahwa katanya mahabbah itu tetap dengan dalil-dalil akal bukan dalil-dalil nakal ya yeah. kita udah sampaikan tadi kata asyik. bahwa iktimaduna, sandaran kita dalam perkara yang goib adalah adilah Samiyah tapi tidak terlarang lah kalau kita memakai juga dalil akliyah karena sudah ada dalil uh, sama udah ada ini jadi kita pengayaan aja sebenarnya untuk eh, uh, apa namanya perluasan saja kita pakai dalil akliyah gitu. Dan itu pun fungsinya adalah untuk mengharuskan mereka-mereka yang mengingkari bahwasanya mahabbah itu katanya tetap dengan dalil-dalil akliyah. Nanti oke okay, kita terima dalil mereka dengan dalil akliyah gitu kan kira-kira begitu. Misalnya seperti asyairah yang kulon layum antas betul mahabbah baik baik Allah abdi abadan seperti asyairah mengatakan tidak mungkin tetapnya al mahabbah rasa cinta di Allah dan terhambanya selama lamanya ini menurut mereka selengkapnya nanti kita akan jelaskan ya setelah yang satu ini jangan kemana mana tetap di salam TV sahabat keluarga muslim. Ikhwanti fillah Allah taala wa jami'an. Jadi saya ulangi lagi bahwa Syekh Muhammad bin Salih Al Utsaimin rahimahullah mengatakan kewajiban kita bersandar dalam perkara-perkara gaib. ya dengan dalil sam'iyah. Oke. Okay. Tapi tidak masalah kalau kita berdalil dengan dalil akliyah. dengan dalil-dalil akal supaya apa? untuk mengharuskan kepada mereka-mereka yang mengingkari ya terkait dengan mahabbah kata mereka mahabbah itu tetapnya dia bukan dengan dalil uh, sem tapi akliyah oke okay, kita terima seperti Asyairah mengatakan tidak mungkin katanya antasbut al mahabbah bain Allah wa bainal abdi abadan tidak mungkin katanya al mahabbah itu rasa cinta itu tetap diantara hamba dan diantara Allah artinya Allah nggak mungkin dicintai dan tidak mungkin Allah mencintai menurut menurut mereka kalau dalilnya dalil sama iya itu hanya bisanya dalil akliyah ah gitu kan kenapa kenapa hanya bisa dengan dalil sam'iyah? iya eh, kenapa hanya bisa dengan dalil akliyah Padahal sama iya kan udah jelas kita sampaikan uh, ada tujuh atau sembilan bahkan kata Syekh Muhammad Sayyidul kan tapi kenapa hmm, Jelaskan oleh Syekh akla la dulu karena akal tidak menunjukkan adanya mahabbah ah, eh? karena akal tidak menunjukkan apa namanya ini Uh, tidak menunjukkan di atasnya, tidak menunjukkan tentang mahabbah itu katanya. Wa kullu alaihi anhu. Dan semua yang tidak ditunjukkan oleh akal maka sungguhnya wajib untuk kita sucikan Allah darinya. Ah ini syubhat mereka ini, syubhat Asy'ariyah. Kita ulangi dari awal bahwa Kewajiban kita dalam perkara yang goib untuk selalu memakai dalil-dalil sam'iyah. Oke, okay, tapi tidak masalah terkadang kita memakai dalil-dalil akliyah. Untuk mengharuskan, ya, mereka-mereka yang -mereka mengingkari tentang e, sifatul mahabbah itu ada dengan dalil-dalil Aqliyah Ya, mereka katakan sifatul mahabbah itu nggak mungkin, ya, e, adanya dia dengan dalil-dalil Sam'iyah ya, apa namanya, eh, ya, nggak mungkin. Katanya, ya, kenapa? Seperti asyairah, nggak mungkin lah selama-lamanya Allah mencintai, ada cinta di antara Allah dan di antara hambanya karena akal nggak bisa menerima itu gitu menurut mereka ya Pak <tuh> Inahu karena sesungguhnya sesuatu yang tidak bisa diterima oleh akal maka wajib kita untuk untuk kesucikan Allah darinya Panahnu <tuh> nakul maka kata Syekh kami katakan Nusbitu al mahabbah bi adillah al qiliyah kita tetapkan al mahabbah itu dengan dalil-dalil akliyah juga dalil-dalil akliyah kan udah udah jelas ya jadi uh, kita kenapa kita berdalil akliyah di sini untuk mengingkari pernyataan Asy'ariyah. Asy'ariyah mengatakan nggak mungkin secara akal Allah itu mencintai dan dicintai ya, gitu kira-kira ya. Maka kata Asy'ik kita nakulu kita mengatakan nusbitul mahabbat tabit al dilatil akliyah. Kita tetapkan mahabbah itu rasa cinta itu dengan dalil-dalil akliyah. Kama hiasabitatun indana bil adilati samiyah. Ihtijajan alaman ankara sebut tabil wa panakulu billahi topik sebagaimana kita tetapkan al-mahabbah itu dengan dalil-dalil sama iya kan udah saya sampaikan ada tujuh atau tujuh, sampai sembilan kan ihtijajan untuk sebagai hujah dan argumen kepada mereka-mereka mengingkari akan tetapnya mahabbah dengan akal panakulu topik maka kita katakan semoga Allah memberikan topik artinya asy'ah ingin membantah sekarang ini asy'ah Muhammad al-Uthaymin ingin membantah Asyairah as ya kelompok Asyairah as yang mengatakan nggak mungkin nih apa namanya ini uh, al mahabbah itu tetap dengan dalil-dalil akliyah nggak mungkin karena sesuatu yang tidak bisa diterima oleh akal itu kita harus sucikan Allah SWT darinya kan begitu itu 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 berawal dari situ meskipun kita punya pijakan alusna wal jamaah yang hakiki yang orisinal memiliki pijakan bahwa segala perkara yang gaib itu kita imani dengan dalil sama'iyah ya karena Allah SWT menyebutkan kan dalam Al Quran dalam sunnah Rasulullah SAW kita harus terima Ya bagaimana Allah cinta dengan dengan hambanya kita tidak tahu caranya bagaimana gitu. Yang penting kita imani bahwasanya Allah mencintai, ya bahwasanya Allah dicintai. ah begitu. Kalau kita mencintai Allah kan dengan cara kita melakukan perintahnya, ya mengagungkan perintahnya, melakukan pelaksanaannya. Bagaimana Allah mencintai makhluknya? Cara cintanya Allah alam. Kalau kita ditanya tentang kaifiah kita tidak tahu kan? Ah gitu kan. Intinya bahwa mereka ini nggak mau, Ya secara akal juga nggak bisa terima katanya, apalagi dalil dari iya Kalau kita udah jelas ya udah jelas, secara akal pun kita juga. Apa contohnya? bil wa nasri wa Kita katakan diberikannya balasan kepada orang-orang yang taat dengan sorga sorga wa nasri dan pertolongan wa dan penguatan wa dan yang lain-lain. ya dulu ala <tuh> ya, ya wahad dulu bila syakin alal mahabbah ini menunjukkan ya bahwasanya apa namanya ini bahwasanya tidak ada keraguan akan adanya mahabbah rasa cinta wa nahnu nusyahidu bi dan kita melihat dengan mata kita wa nasma'u bi adani dan kita mendengar dengan telinga kita amman sabaqa dari orang terdahulu wa amman lahiqa dan yang akan datang anallahu azza wa jalla ayyadaman ayyadamin ibadihil mu'minin bahwasanya Allah membantu ya orang yang Allah bantu dari hamba-hambanya orang-orang beriman wanasharhum dan Allah membantu mereka wa athabahum dan Allah memberikan pahala mereka wa hal hada ila dalilun alal mahabbah liman ayyadahu manasharahum wa athabahum azza jalla. dan apakah ini wa hada dan apakah ini inna dalilun dan tidaklah tidaklah ini kecuali menjadi dalil akan adanya mahabbah rasa cinta kepada siapa yang Allah bantu mereka dan Allah tolong mereka dan Allah beri pahala mereka, jadi jelas, ya, Dan di sini ada dua soal, kata beliau. Jadi, ingin saya sampaikan di sini bahwa bantahan asyik Muhammad bin rahimah Allah, pada mereka, mereka yang syair, khususnya yang mereka mengatakan dalil sam'iyah. ya, dan dalil akliyah pun tidak ada dua-duanya, enggak ada penetapan tentang mahabbah, ya, bahkan menurut mereka akal nggak bisa menerima sih Allah azza wajalla mencintai makhluknya ini nggak bisa diterima menurut mereka maka Asy Muhammad sallallahu alaihi membantah bahwa ada itu dengan akal aja bisa ditetapkan. contoh ya bagaimana Allah azza wajalla membantu dan menolong mereka-mereka yang mereka-mereka yang kita dengar dari yang dahulu dan yang akan datang bahkan bahwasanya Allah azza wajalla dan membantu orang yang Allah bantu dari para hambanya orang beriman. dan membantu mereka menolong mereka wa astabahu dan memberikan pahala kepada mereka. Wa hal bukankah ini menjadi dalil ya? Wa hal hada illa dalilun, tidaklah ini kecuali menjadi dalil, menjadi bukti. Ya, atas mahabbah adanya rasa cinta liman ayyadahum bagi siapa yang Allah cintai wa dan Allah bantu wa dan Allah berikan pahala kepada mereka. Jadi intinya bahwa ini ada tentu Secara lebih uh, detailnya bagaimana Allah SWT cintanya kepada manusia itu. Kalau kita tanya kaifiyah kita tidak tahu kalau kaifiyah itu sifatnya. Tapi bentuk indikasi Allah mencintai mereka dengan cara ditolongkan. Allah menolong mereka, Allah membantu mereka, Allah memudahkan urusan mereka. Bahkan kita pun bisa merasakan kan. Akan adanya pertolongan dari Allah, akan adanya bantuan dari Allah, akan adanya penguatan dari Allah SWT. Kita pun merasakan itu. ah gitu kan. Kita jadi nggak usah pakai dalil-dalil nakli deh gitu kan. Dalil akal aja pun udah, udah, tetap bahwa memang ada itu. Wahuna su'alani dan di sini ada dua dua pertanyaan. Al awal, bimada ya insanu mahabbat azza Dengan apa manusia bisa meraih cinta Allah? Pertanyaan pertama. Wahadihi hiya latiya insan. Dan ini yang dicari oleh uh, semua manusia. Bagaimana caranya agar dia mampu untuk meraih dan menggapai mahabbat Allah yaitu apa rasa cinta Allah kepada dirinya wal ibaratun fitri ya ya fitri yakunu fil insan dan mahabbah itu rasa cinta itu satu ungkapan tentang perkara yang fitri satu perkara yang fitri yang sudah diciptakan ya sudah bawaan gitu ya Ya kunu fil insan la wala yamliku. Ada itu pada manusia tapi tidak dimilikinya. Wa li hadza yurwa anna rasula alaihi salatu wassalam qala bil adli baina zaujatihi hadza qasmi fi ma amlik fala talumni fi ma amlik. Ya. Oleh karena itu diriwayatkan bahwa bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan bil adli baina zaujatihi tentang keadilan di antara istri-istrinya. Istri, istri beliau kan banyak ya. Hadza qasmi inilah pembagianku. Fi ma amlik dalam yang aku miliki. Fala amlik, maka janganlah engkau uh, me, me, mencelaku pada perkara yang tidak aku miliki. Artinya <tuh> rasa cinta itu sesuatu yang apa ya? dia merupakan ungkapan Ambrun fitri perkara yang sudah ada di dalam diri manusia, tapi itu tidak dimiliki oleh manusia. Ada dalam diri, tapi tidak bisa dimiliki. Gitu, walau yang tidak bisa dimilikinya, artinya bahwa rasa cinta itu apa ya? Tidak bisa kita setir gitu ya. Itu dia, itu masalah hati kan? Tidak bisa kita setir gitu. Makanya, cinta itu tidak mengenal usia, tidak mengenal pendidikan, tidak mengenal uh, strata, dan lain-lain kan? Maka sering kita dengar itu kan? Ini kan secara akal bisa kita buktikan gitu. Ada orang jelek gitu, mendapatkan istri yang masya Allah cantik gitu kan. Jadi kalau kita tanyakan, kalau secara akal kan nggak bisa menerima. Kenapa sih yang jelek ini mau diterima sama yang cantik itu? Gitu? Kenapa sih kaya ini bisa diterima sama yang si miskin itu gitu kan? Tapi itulah namanya cinta ini nggak bisa kita setir kan. Cinta hati ini, ini inilah katakan dari walau yang Meku tidak dimiliki oleh manusia, ada dia. Tapi tidak bisa disetir gitu. Makanya kan Nabi saw. Ya, inilah pembagian pembagian. Artinya pembagian e, malamnya itu jelas ya. Tapi kan rasa cinta itu kalau kita lihat kan Aisyah yang lebih dicintai oleh beliau saw. Kan. Kita tanya siapa manusia mana Habun kaya Rasulullah Aisyah ya. D -d 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 dari e, kalian laki-laki siapa Abuha ayahnya itu bakar sedik. Lo Taala. Ya. E, jadi maksud saya bahwa kata Ashyeh jadi di sini ada dua pertanyaan kata Syekh tadi pertama bahwa bagaimana manusia bisa meraih dan mendapatkan mahabbat Allah kan itu dan ini yang dicari oleh semua manusia dan Syekh akan memberikan pengantarnya dulu bahwa al mahabbah rasa cinta itu kan satu ungkapan ibarah ungkapan an amri fitri yaitu apa namanya perkara yang fitri perkara yang sifatnya fitri itu apa ya yang sudah ada fitrahnya gitu yang sudah terada dalam bawa bawaan manusia Ya bil insan itu ada dalam diri manusia walau yang meliku tapi tidak dimilikinya gitu. Artinya tidak dimilikinya apa? Tidak bisa disetirnya secara uh, tidak bisa dikuasainya dengan baik. Karena mahabbah itu kadang-kadang apa ya? Itu tadi kalau sudah mahabbah, sudah ada memang mahabbah itu tidak akan mengenal lagi strata sosial, tidak akan mengenal lagi yang namanya pendidikan dan seterusnya dan seterusnya gitu kan. Makanya kan ada orang yang menikah dengan keadaan yang seperti ini, ada yang bisa itu semuanya kembali kepada rasa mahabbahnya masing-masing. Oleh karena itu diuraikan ya bahwasanya Rasulullah SAW berkata tentang adil dalam istri-istrinya. Rasulullah adalah orang yang paling adil. Beliau mengatakan inilah pembagianku pada yang aku miliki. Jangan kalian celah aku pada sesuatu yang tidak aku miliki. Artinya tentang cinta itu kan. Oke okay lah, pembagian malam, pembagian nafkah itu bisa. Ya. Tapi masalahnya terkait dengan masalah cinta itu nggak bisa disetir gitu kira-kira ya. Bukan berarti yang lain tidak tidak Nabi cintai, cintai. Tapi yang paling dicintainya itu adalah ibunda kita Aisyah, Taala Anha, wa Sama seperti kita yang punya anak, kita punya anak ini lima. Masing-masing anak ini semuanya kita cintai, semua kita sayangi. Tetapi di antara yang lima itu ada yang kita Paling cintai, paling sayangi. Tapi meskipun itu tidak kita ucapkan dan tidak pula kita e, nampakkan secara jelas gitu kan. Nah, bahkan kita dituntut dalam agama untuk berbuat adil ya ke dengan anak-anak kita. Tapi ada saja itu nanti gitu kan. E, di antara yang lima itu ada yang paling kita e, sukai, yang ada yang paling kita mungkin dia karena hormat ya, karena dia taat ya, karena dia patuh, karena dan banyak faktor lah. Intinya bahwa itu ada secara uh, bisa jadi artinya ingin bisa di, saya ingin membuktikan bahwa ada secara akal ini ada nih mahabbah ini ah gitu kalau jawab anal mahabbat adalah asbabun maka jawabannya kalau ditanyakan apakah manusia bisa mendapatkan Mahabbatullah jawabnya anal mahabbat adalah asbabun kasyirah bahwa mahabbah itu memiliki sebab yang sangat banyak minhak an yang doro insan diantaranya adalah manusia apa yang melihat mana lebih khalaqahu siapa yang menciptakannya Manusia melihat manalah di khalaqahu siapa yang menciptakannya. Wa amaddahu mundu kana fi batni Dan siapa pula yang memberikannya nikmat semenjak dia berada dalam perut ibunya. Wa ajra alayka adama pi uruqika qabla an tanzila ila Siapa pula yang mengalirkan darah kepadamu di urat-uratmu sebelum engkau turun di atas ke permukaan bumi ini? Illallah, kecuali hanya Allah. Jadi untuk menggapai mahabbah itu Manusia bisa melakukan beberapa langkah. Ada sebab pertama adalah manusia hendak memperhatikan siapa yang menciptakannya. Siapa pula yang memberikan nikmat kepadanya ketika dia masih dalam perut ibunya. Siapa pula mengirimkan darah kepadanya sebelum dia turun ke permukaan bumi ini. Tidak lain dan tidak bukan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa <tuh> minnal ladzi dafa'a 'anka Siapa pula yang dapat menolak darimu tentang niqam. tentang musibah-musibah yang telah uh, siap sebab-sebabnya sebab-sebab untuk uh, terjadi kepada kita musibah itu sudah siap. Wa kathiran dan kebanyakan engkau lihat dengan mata kepalamu afatin sesuatu yang membahayakanmu wa sesuatu yang uh, siksa tuhlikuka yang akan membinasakanmu fayarfa'ahu Allahu angka lalu Allah mengangkat darimu ah gitu jadi Siapa? Jadi sebab mahabbah itu kita lihat dulu kondisi kita. Siapa yang menciptakan kita? Siapa yang memberikan nikmat kepada kita? Siapa mengalirkan darah kepada kita? Siapa pula yang dapat menolak dari segala yang akan membahayakan kita? Padahal sebab-sebab untuk membahayakan itu sudah jelas dan nyata semuanya. Tapi ternyata Allah bantu kita, Allah selamatkan kita, Allah keluarkan kita dari situ. Wahadalah mahabbah. Inilah semuanya. Tidak ada, tidak menjadi keraguan lagi bahwasanya perkara ini akan mahabbah akan mendapatkan al mahabbah wali hada warada fil athar ahibbu allaha lima yaghdukum bihi minan oleh karena itu ada dalam sebuah asar ahibbu allah cintailah oleh allah lima yaghdukum kepada apa yang telah Allah berikan kepada kalian dari perkara makanan dan minuman minan ni'am dari perkara perkara Insya insyaallah taala selengkapnya nanti ya akan kita sampaikan lebih jelas lagi pada pertemuan yang akan datang kita akan sempurnakan penjelasan ini terkait dengan bagaimana seorang bisa menggapai mendapatkan mahabbat Allahi azza wa jalla. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Hadau sallam wa baraka ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi jema'in. Subhanaka Allahumma bihamdika. Asyadu alla ilaha illa anta astaghfirullah wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.